Wa qala qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fitarani amin. Wa qala taala wa qala lan dawan sapa taala sapa Allah Maha Luhur taala Maha Luhur sapa Allah. Wassulhu khair. Wassulhu utawi suluh. Suluh iku penak-penakan. Wassuluh lan iku tegese keakraban. Saling mencintai. Saling mengasihi. Khairun iku luweh apik. Iki sitik tapi enak nggih manane. Seliramu daripada tukaran, daripada bertengkar. Wis ngene ae, penak-penakan lalu apik. Luweh lebih apa? Lebih baik. Wis penak-penakan iku luweh apik. Atine luweh saling akrab, saling mencintai, saling mengasihi, itu kan lebih bagus daripada enggak saling mengasihi dan saling tidak saling mengasihi dan tidak saling mencintai. Kalau ingat, saya ingat diceritani salah satu teman pernah ninggune jalan-jalan ninggune Eropa, negara Arab, negara Eropa dan negara mana, khususnya negara-negara non-Muslim. Takoi di negara-negara kaya ya, negara-negara kaya. Tak takoi. Sampean moro Prancis, sampean pernah mungkin moro Amerika, sampean moro ninggune negara-negara Eropa lainnya. Enak ndi karo ning Indonesia? Cara urip pilih ndi ning Indonesia karo ning Jawa? Nek cara aku wis enak ning Indonesia. Kenapa? Sebab guyub ana Jumat bersih bareng bersih salah sampah. Guyub masih tangga karo tangga karo lingkungan peduli, karo lingkungan peduli, karo tonggo saiso-iso ini saling membantu. Dan ini gue kono iku bener apa jenenge iku kekayaannya banyak. Tapi untuk kanggo urip wis ora enak, kanggo hidup tidak enak. Kenapa? Karena tidak ada rasa saling mencintai. Ya ada saling mencintai, gak ono rasa penak-penakan, saling menolong, saling membantu. Saling membantu. Berarti mulane disebutno bahwa pancen menungso iki madaniyatun fitabi. Bahwa ana seorang ulama iku tegese ilmuwan muslim yang menjadi iku sing ngarang pertama ilmu sosial. Jadi nek sekolah SMP sekolah jurusan ilmu sosial. Iku sing ngarang pertama ilmu sosial iki adalah seorang muslim. Seorang wong Islam. Sopo iki? Bapak ilmu sosial. Ana sing ora tak gawe. Sopo? Iki sampe nek gak bisa jawab ya. Siapa penemu ilmu sosial?
Jadi ono pelajaran IPS, sampean ngarang apa maca buku IPS. Ilmu sosial. Sing pertama sapa? Iku ilmune sing ngarang pertama jenenge Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun seorang ilmuwan ngarang kitab tarikh. Wonge omahe Andalus. Ngarang buku tentang sejarah mujalah akeh mbok 4 apa 5 apa 3 sekitar itu. Nek 3 ya tebel, teman. Ya. Ya. Lah, karangane iku ana mukadimah. Mukadimah. Mukadimah iku pendahuluan. Pendahuluane tarikh iki pendahuluane satu juz. Satu jilid, ya, satu jilid. Pendahuluan ni mukadimah Ibnu Khaldun, iku luwe terkenal tinimbang kitabe. Ya, gawe karangan satu kitab. Cara buku Jawa iku apa nek? Pendahuluan iku apa? Prolog, ya. Ono prolog kata pengantar atau kata pendahuluan ini. Iku aneh Ibnu Khaldun, mukadimah Ibnu Khaldun luweh terkenal tinimbang kitab asli ini. Dan itu nanti sing menjadi ilmu sosial. Yang menjadi benih-benih nenggone bumi, nenggone dunia iki ono IPS, ilmu pengetahuan sosial. Wis. Ibnu Khaldun mengatakan nenggone mukadimah al insanu madaniyatun bitabi. Wong menungso iku sifate menungso iku seneng kumpul-kumpul karo liyane menungso secara lahiriah. Tabiate menungso asline yo secara alami. Iku ora seneng kumpul karo liyane. Dhewean ora kepenak. Mulane kadang nek ngelu-ngelu diseneni bojone ya mara warung kopi. Iya. Gara-gara ning omah bingung wis mara warung kopi ngono wae. Jadi dawe Ibnu Khaldun memang ada beberapa hewan. Ora hewan kok. Makhluk hidup. Nuain hewan orang patek pantas senajan menungso itu hewan ya. Hewan ni kau apa hewan? Hewan itu makhluk bisa bergerak dengan sendirinya, hidup berkembang biak. Makhluk sing hidup bisa beranak, bisa bergerak dengan sendirinya. Ini sing diarani apa hewan? Ya hewan. Walane asline menungso iku ya hewan. Menungso iku apa asline apa? Hewan. Wis. Dan ning alam dunia iki wis pengetahuan ilmu umum ya, ilmu umum. Bukan hanya manusia yang senengane grumbul-grumbul. Ana hewan sing ora seneng hidup sendiri. Contoh. Hewan sing seneng gruk sing grumbul-grumbul iwak tuna. Kok tuna? Iwak pindang ya. Iwak pindang kok ikan tuna. Ning laut. Seneng apa tongkol ya. Senengane kumpul karo iwak hiu. Mulane nek kapan jaring jolo untuk iwak tongkol, sak jolonan iku tongkol kabeh. Bener ta gak ono sing biasa miyang to ora? Ono. Ya moyok, bener ta gak yo? Ya. Jadi nek jolo kok entuk miyang kok entuk tongkol. Biasanya entuk tongkol kabeh. Karena apa? Habitate ilmu tongkol iku senenge grumbul-grumbul. Ya. Begitu juga penguin sing makhluk laut. Penguin sen grumbul-grumbul. Terus apa maneh? Hena. Hena itu
Dobak, ad-dobak. Bahasa Arabi ad-dobak. Dobak itu hina sing koyok macan tapi luwih cilik. Iku nek asline kalah karo macan, tapi mergo kumpul-kumpul iki lho. Dobak hina iki kumpul-kumpul karo bangsane. Iku macan ane entuk mangsa. Macan nek entuk mangsa. Wis dipangan. Kok hena muncul? Jadi hena itu tekone kaya polisi India. Tekone nek wis bar. Terkadang sering ngono. Nek hewan buruane wis dipangan macan, henane teko karo sak gerombolane. Moko macan otomatis lari. Ditinggalkan hewane. Jadi manusia juga adalah makhluk hidup yang seneng madaniyatun bitabai. Madaniyatun bitabai itu apa? Madaniyatun bitabai itu seneng kumpul karo kanca-kancane. Seneng karo kanca. Mergo manusia iki gak iso. Dawuh Imam Ghazali, delok di ulama itu sampai kaya ngene. Dawuh Imam Ghazali, manusia itu mergo ora iso urip dhewe. Contoh wong sing tukang petani membutuhkan tukang besi. Sing tukang besi untuk membutuhkan sing gawe roti. Sing gawe roti untuk membutuhkan sing gawe klambi. Sing gawe klambi membutuhkan tukang apa maneh masalah sepeda motor wae. Sing gawe sepeda motor untuk butuh petani maneh. Petani butuh sing laut, sing pelaut butuh pakaian, muter terus. Ya, muter terus. Menungso kan gak iso melakukan segalanya. Iki dawe Imam Ghazali, dawe Imam Ghazali. Mulane delok wong kiai ku, sebagian kiai ku pancen wawasane luas. Siso kaya Ibnu Khaldun, iso kaya Imam Ghazali. Imam Ghazali senajan kiai lah tapi roh macam-macam. Roh macam-macam. Nah wis, alhasil menungso sing jenenge madaniyatun bitabi. Menungso sing selalu berkumpul-kumpul iku dewe ulama. Pak panggonan niku nek ciut telah nek saling mencintai iku luwih nyaman. Masalan manggon tempat cilik wis masjid iki gak patek gede. Dihuni wong sak menyake. Tapi nek kapan atine saling mencintai. Iku yo wis gak masalah, wis koyo ombo enak wae rasane. Nyaman wae. Ning sak ombone opo? Wis sak ombone opo? Pamane masjid iki wis dinggoni wong loro lah. Tapi sak masjid iki wonge gotok-gontokan. Mongko rasane wis sempit kabeh. Jadi wong nek wis kadung seneng dewe ulama, dewe niki aku ya maca kitab ya, ora tak maca. Mau aku maca nang kitab. Wong iku nek wis seneng, ciliklah dadi rasane enak. Ning nek wis atine ora nyaman, sane tidak nyaman. Gedelah rasane ku sempit kabeh. Wis pengen ndang mlayu kae terangan. Nah iki. Mane dewe Allah Subhanahu wa taala ringkes. Wis gak usah apa-apa. Wasul khair. Penak-penakane ku luwih apik, wis luwih apik. Penak-penakane ku luwih apa? Luwih apik. Penak-penakane wis luwih apik. Nah wis suluh wae suluh luwih apik. Maslahate luwe apik tinimbang mafsadae. Sebab bencana besar ya, bencana besar. Wong tukaran itu bencana besar. Bencana besar. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Negara iso kacau, rumah tangga iso kacau, keluarga besar iso kacau, apapun iso kacau sebab tidak ada persatuan. Dawuh Allah.